Kita lanjutkan soal berikutnya. Perjudian, seperti taruhan dan bermain kartu, termasuk perilaku menyimpang yang masih sering dilakukan oleh individu dan sebagian masyarakat saat ini. Sebab pelaku penyimpangan hanya mendapatkan sanksi berupa stigma dan labeling buruk dari masyarakat sekitar. Saya pikir ini kita harus hati-hati ya. Ini termasuk kategori perilaku menyimpang. Kita lihat ininya. Saya pikir benar. Kenapa? Karena perjudian seperti taruhan dan bermain kartu kategori penyimpangan sosial, karena sesuatu yang melanggar sesuatu yang telah disepakati oleh bersama. Jadi banyak di masyarakat kita yang masih suka judi, taruhan, main kartu gitu ya, yang sering dilakukan oleh individu dan sebagian masyarakat kita. Ya, benar. Kemudian untuk menjawab yang B, sebabnya pelaku penyimpangan hanya mendapatkan sanksi berupa stigma dan labeling buruk. Stigma itu pengecapan ya, cap buruk, labeling itu dicap buruk gitu ya. Ah, dia melakukan mabok, dia melakukan judi, nah itu stigma. Digelari lah ya, disebut-sebut gitu ya. Dan sini saya fokus pada hanya. Sedangkan kalau kita lihat hukum pidana, kita Undang-Undang Hukum Pidana pasal 303 itu menyebutkan dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Jadi kalau dialasakan pelaku penyimpangan ini berarti hanya mendapatkan sanksi berupa stigma, ini kan sanksi sosial dong. Sanksi sosial doang, hanya dibilangin wah dia tukang judi. Enggak. Judi, taruhan itu udah ada kita Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi selain dapatkan stigma jelek, dikucilkan, diomongin, dicemooh sama masyarakat, juga juga dihukum. Jadi saya pikir ini alasannya salah ya. Ini salah. Jadi benar dan salah, ini berarti jawabannya yang C. Kita akan lanjutkan di soal berikutnya.